Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX telah meluncurkan instrumen investasi terbaru GoFX. Produk ini menawarkan investasi perdagangan emas, minyak mentah, dan valuta asing atau falas yang aman dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX menawarkan instrumen perdagangan dengan meluncurkan instrumen perdagangan spot valuta asing pertama di ASEAN GoFX. Selain bisa ditransaksikan langsung di bursa, GoFX juga memperdagangkan komoditas yang digemari di kawasan Asia, yaitu emas dan minyak mentah. Direktur ICDX, Megain Wijaya, mengatakan, potensi pasar perdagangan emas, minyak mentah, dan valuta asing di tanah air sangat besar. Selama ini ICDX mencatat ada 1 miliar dolar Amerika Serikat transaksi yang terjadi di luar bursa dengan sistem keamanannya yang tidak terjamin. Dengan adanya GoFX ini, ICDX berharap pedagang atau trader emas, minyak, dan valuta asing dapat beralih ke platform perdagangan yang aman. Tahun ini ICDX menargetkan 20% dari transaksi di luar bursa berpindah ke dalam bursa. GoFX itu kepanjangan dari gold, crude oil, oil, dan forex. Produk tiga produk utama ini merupakan produk yang sangat digemari untuk pasar ASEAN dan Asia tentunya, dan mempunyai sebuah likuiditas yang sangat tinggi. Seperti contoh untuk produk forex, perputarannya per hari secara global adalah 5 triliun dolar a day per harinya. Dan untuk gold, seperti kita tahu, sangat volatile dan saat ini merupakan sebuah produk favorit untuk kalangan Indonesia juga. Nah, kami melihat bahwa selama ini produk-produk ini ditransaksikan di luar bursa.